panjang sisi-sisi sebuah persegi. Nah, persegi ukurannya sama semua ya, sisi-sisinya. Itu katanya diketahui sisinya itu X tambah 2. Jika kelilingnya itu katanya tidak lebih. Kalau tidak lebih nggak mungkin lebih dari 20, berarti kurang ya. Kurang dari sama dengan 20. Kenapa pakai sama dengan? Jadi contohnya misalnya gini. Misalnya kita uang kita ya. Uangnya ya itu tidak lebih. Tidak lebih dari 10.000. Berarti enggak mungkin lebih dari 10.000. 11.000 udah enggak mungkin ya. Tapi 10.000 masih mungkin ya kan, karena tidak lebih dari 10.000. Berarti 9.000 masih bisa dong, karena di bawah 10.000 gitu ya. Kalau tidak lebih artinya 10.000 juga masuk. Jadi pakai tanda sama dengan. Nah, ditanya luas maksimum. Kalau rumus keliling persegi itu rumusnya 4 dikali sisi. Lebih kecil dari 20, di mana sisinya itu adalah X tambah 2. Lebih kecil dari 20, kita buka jadi 4X. Ini kita buka juga jadi 8. Lebih kecil sama dengan 20. 4X lebih kecil sama dengan 20 dikurangin 8 ya, plus 8 pindah ruas jadi minus. Nah, 4X lebih kecil sama dengan 20 kurang 8 12. Jadi X-nya lebih kecil sama dengan 12 dibagi dengan 4. X-nya lebih kecil sama dengan 3. Kalau kita mau mencari luas maksimum, berarti nilainya mesti yang paling terbesar. Nah, kalau X lebih kecil sama dengan 3, berarti kan angka-angkanya bisa macam-macam ya. Bisa 3, bisa 2, bisa 1, dan seterusnya. Nah, kita pilih yang paling besar, itu angkanya 3 dong ya. Jadi sisi perseginya itu sama dengan X ditambah 2. Jadi sama dengan 3 ditambah 2 ya, 5 ya. Nah, karena sisinya 5, berarti kita bisa mencari luasnya itu sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 5 dikali dengan 5. Jawabannya 25 cm persegi, karena satuannya dalam sentimeter semuanya ya. Jadi jawabannya yang D.